warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan majlis ilmu kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita ditemukan dalam majlis ilmu, dan kami daripada jawatankuasa Prospen IPG KIK mengucapkan terima kasih kepada tuan penceramah kita Dr. Ramlan bin Mustafa di atas kesudian beliau untuk berkongsi ilmu untuk tajuk kerangka konsep dan gap analisis. Sebelum saya meneruskan sesi kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan dahulu sedikit biodata penceramah kita pada petang ini, iaitu Dr. Ramlan bin Mustafa yang sekarang ini bertugas di UiTM Kampus Rauk Pahang Darul Makmur, mempunyai kepakaran dalam bidang pengajian Islam. Kemudian model deployment DDR approach, integrity pedagogy, structural equation modeling. Dan beliau juga pakar di dalam bidang research proposal, SPSS, DDR, fuzzy Delphi methods and structural equation modeling, PLSM. Kemudian beliau juga banyak berpengalaman menyampaikan kuliah di dalam bidang pendidikan, iaitu dari segi pedagogi, psikologi pendidikan, pengajian Islam dan pendidikan Islam. Beliau pernah berkhidmat di beberapa buah institusi, iaitu sebelum ini di IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, sebelum itu lagi di IPG Kampus Sarawak Miri, Kolej Shah Putra Kuantan, Kolej Islam Darul Ihsan dan UNITAR Open University UPM. Beliau merupakan graduan daripada University Islam Antarabangsa, kemudian meneruskan di peringkat sarjana di Universiti Utara Malaysia dan di kedoktoran di Universiti Malaya dan dianugerahkan PhD pada tahun 2017. Dan saya difahamkan Dr. Ramlan ini seorang yang gigih dan dapat menyelesaikan masternya dalam istilah kita panggil GOT. Ya? Maksudnya dia habis dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jadi tanpa membuang masa, saya selaku moderator pada petang ini, saya menjemput Dr. Ramlan bin Mustafa untuk menyampaikan ceramahnya pada petang ini. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Puan Hajah selaku moderator kita pada petang ini. Yang saya muliakanlah sahabat-sahabat saya yang sama-sama mengikuti program kita pada petang ni, yang sudilah untuk sama-sama kita sharing sesuatu yang kita boleh share pada petang ni. Yang setinggi-tinggi penghargaan jugalah saya aturkan kepada Dr. Ni Asilah atas kesudian dia untuk menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya ni. Pada peringkat awal saya menolaklah, rasanya ada yang lebih layak untuk bercerita tentang benda ni. Tapi itulah, rasa-rasa perlu jugalah kita sharing sedikit apa yang kita ada. Baik, tajuk yang diberi kepada saya ni agak
dipanggil agak sukar juga dan agak dipanggil teknikal sikit dan perlu kepada teknikal tertentu yang untuk kita fahami dalam proses untuk kita merangka benda ni. Tapi dalam masa sejam ni saya cuba sebaik mungkin untuk saya beri sedikit gambaran tentang apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsep dengan gap analysis ni. Sebab dua istilah yang ada di depan kita pada ni, dia ada kadang-kadang kontroversi pun ada dan sebagainya, macam ada berlaku dalam apa ni, timbul beberapa mazhab lah ikutan apa mazhab dalam research. Ada kata tak ada, ada kata ada dan sebagainya. Tapi tak apa, cuba kita kupas sikit apa dia yang sepatutnya kita bincang dalam yang dimaksudkan dengan kerangka konsep dengan gap analysis ni. Baik. Yang pertama sekali kita nak bincang juga sedikit sebagai apa ni, pendahuluan dalam proses kita nak belajar ni. Saya panggil ini saya yang namakan ni, bukan ada ambil daripada literature mana-mana pun. Yang ini biasa common errors among postgraduate ataupun researchers. Kita sebagai beginners ataupun kita sebagai rookies, dalam kita nak buat research ni, kita aim banyak benda yang kita nak share dengan orang ataupun kita nak kaji, kita nak share dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita terlalu Tok Guru saya dipanggil jargon. So, jargon ni maksudnya kita apa yang kita nak tu sebenarnya tak selari dengan apa yang perlu sebenarnya. Contoh begini, bila kita nak memulakan sesuatu research ataupun penulisan akademi ataupun kajian dan sebagainya, memang ini penyakit utama kita terlalu fokus kepada tajuk. Kita cari tajuk dulu. Dia berkisar 2-3 hari tu cari tajuk, kadang-kadang 2 minggu dia cari tajuk, 2-3 bulan cari tajuk tak jumpa, menyebabkan kita jadi fed up. Nah, ini sebab kita terlalu fokus kepada tajuk. Tapi sebenarnya tajuk itu adalah perkara yang terakhir yang sepatut kita fikir pun sebenarnya. Ada benda lain yang lebih perlu kita fikir. Okay, ini jargon yang pertama dipanggil, kita terlalu fokus pada tajuk. Yang kedua, if you can't find the topic, don't read it. Ni ada yang juga kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang berkenaan yang kadang-kadang tidak berapa apa ni, berpengetahuan dengan research dan sebagainya. Dia kata, kalau awak tak jumpa tajuk, engkau tak boleh nak baca. Tak, itu yang biasa kita dengar. Yang ketiga sekali, kita nak dapatkan satu topik kajian, dia kata senang je, pergi dekat library mana-mana universiti, cari thesis. Kemudian daripada thesis orang tu, kita tukar je thesis kita, tukar sedikit konteks. Dah jadilah kita punya satu thesis ataupun penulisan. Ataupun kita baca mana-mana literature, tengok tajuk orang, kemudian kita modify tajuk orang. Adakah semudah itu sebenarnya kita nak membuat sesuatu kajian? Okey, ini biasa yang kita dengar-dengar kan. Yang keempat, ini yang paling banyak yang kita dimomokkan daripada peringkat awal, tak silap saya lah. Dalam kajian akademik ni, buat tajuk yang tak pernah orang buat. Bila kita berfikir macam ni, sampai sudah kita takkan jumpa tajuk biasanya. Nah, bila bagaimana kita nak buat tajuk orang tak pernah buat? Rasa-rasa satu dunia ni macam-macam orang dah buat. Tapi bagaimana kita nak memahami the novelty of our research tu sendiri? Memang betul, kita buat jangan sama dengan orang. Kalau kita buat sama dengan orang, maksudnya itu adalah plagiarism sebenarnya. Plagiarism atau tiru orang punya thesis. Bagaimana kita nak make sense bahawa benda tu difference from the other research? Dia ada cara-cara yang tertentu. Yang ini kita cuba selongkar pada hari ini. Bagaimana kita nak ketengahkan the difference between our research and the other research? Apa yang menyebabkan ada novelty di sebalik itu? Apa yang menyebabkan kita mengkaji konteks yang sama tetapi kita berbeza daripada orang lain? Yang ini kita nak cuba ketengahkan sebenarnya dalam research. Baik. Doktor, yeah. Mohon maaf. Boleh yeah, doktor yeah. Besarkan PowerPoint, doktor? Besarkan, ya? Besarkan. Okey, nampak? Kemudian kamera doktor macam terlindung muka. Ya. Yeah. Okey ke? Okey. Atas lagi, doktor. Ya. Yeah. Okey. Tak ada problem. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Okey. Boleh saya terus, eh? Sebab masa kita tak banyak masa ni sebenarnya. Saya agak risau dalam masa satu jam saya nak kongsi banyak benda ni, nak kongsi sebenarnya. Baik. Biasanya kebiasaan pelajar dia akan cari tajuk dulu. Kita dah bincang sekejap lagi tadi.
ada orang yang bincang dia cari tajuk dulu, lepas tu dia tak jumpa dia akan fed up. Itu macam yang berlaku pada saya sendirilah sebelum masa saya belajar dulu. Benda perkara yang sama juga berlaku kan. Okey, lepas dah dapat masalah, mulalah buat bacaan. Baik. Kemudian dapatkan literature dan bahan bacaan. Okey, baik. Saya terus kepada benda ni dulu. Apa yang perlu kita, dalam kita nak memulakan research ni, kita punya kajian ni, apa yang perlu kita faham terlebih dahulu sebenarnya? Bila kita faham benda ni secara norms dia, baru kita akan dapat topik, baru dan kita akan dapat bacaan. Yang pertama sekali, apa dalam kita nak membuat research ni, yang pertama sekali kita kena faham sendiri terms-terms yang ada dalam kita punya research tu. Kita nak buat apa? Kalau kita nak buat efikasi, fahami efikasi tu apa. Kemudian dalam perkara yang kita nak kaji tu, cuba tengok apa nature yang terkini yang ada dalam konteks kajian yang kita nak kaji. Sekarang ni duk kecoh tentang COVID-19. So kita kaji sikit apa COVID-19, apa penyebab yang berlaku di sebalik COVID-19. Just kita ambil sedikit makluman tentang benda-benda tu. Kemudian bila dah kita dapat sesuatu topik, kita terus kepada cuba lihat literature tu ada tidak dalam konteks kajian tu. Maksudnya kalau ada banyak literature yang berkaitan dengan kajian kita, maka kajilah dia. Kan ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa kalau tak ada literature, inilah yang sepatutnya kita buat. Kita nak menyumbang kepada literature. Tetapi kita perlu ingat juga bahawa dalam setiap kajian itu, kita kena merujuk kepada literature, bahagian-bahan-bahan kajian lepas. Cuma nak lebih selamat, maksudnya kita cari kajian-kajian lepas yang ada dalam sekitar skop kajian kita tu banyak. Biar banyak untuk memudahkan kita membaca dan sebagainya. Dan yang keempat sekali, okay, ni part yang paling susah sebenarnya. It's a gap kajian. Ini yang kita nak bincang pada pagi ni, hari ni. Dan saya akan cuba kupas sedikit bagaimana expert ceritakan tentang gaps ni. Dan apa dia punya, apa dia sebenarnya di sebalik gap ni sebenarnya. Lompang-lompang yang ada di sebalik literature. Baik. Okay. Okey, baik. Dalam kita nak merangka kita punya thesis ni, saya bagikan kepada empat. Okey, kepada empat bahagian. Okey, bahagian ini saya ambil daripada buku research, iaitu kita ambil dari buku Cashfair 2011 tak silap saya. Dalam buku ni saya rangka. Dia ada, dalam kita nak memulakan kita punya research ni, dia ada empat langkah lah bagi saya. Dan saya ambil daripada buku, saya ringkaskan daripada buku Cashfair 2011. Tuan-tuan boleh buka muka surat 180 tak silap saya. Baik, dia bagi kepada empat. Yang pertama sekali dia kata, kecilkan skop kajian anda. As a narrow your scope. Maksudnya jangan kita nak memulakan kajian kita itu dalam skop yang terlalu besar. Cari yang paling, yang sekecil mungkin. Kalau cikgu saya ataupun untuk guru saya cerita, dia kata kalau kita melihat pen itu, mata pen yang hujung sekali itu adalah kajian kita. Dan maknanya dia suruh kita narrow down. Jangan kita kaji batang pensel tu sebab tu sangat besar. Dia kata di hujung mata pensel yang tajam itu adalah your research. Narrow your scope. Dia nak bagi gambaran bahawa kajian itu seboleh-bolehnya kita narrow down. Okey, baik. Daripada ni scope yang kita dapat tadi ataupun kita dapat, kemudian cuba buat brief to literature. Cuba kita baca sedikit dalam literature. Ada tak literature-literature yang membahaskan benda tu? Ada tak scholar yang membincangkan secara spesifik tentang scope yang kita nak kaji tu? If, kalau scope ataupun masalah yang kita kaji itu memang common dalam dunia research, bermaksud there is a problem. Maksudnya berbaloi untuk kita kaji berdasarkan kepada literature-literature yang ada. Baik, daripada literature yang kita ada tadi, mulalah kita membuat sedikit kerja ataupun just our homework. Kita buat bacaan, kemudian cuba kita selongkar apakah gap yang ada dalam literature yang kita baca tadi. Tetapi yang jadi masalah sekarang ni, ada dalam kalangan kita tak tahu pun gap tu apa. Bila kita sebut pasal gap ni, kontroversi sikit. Ada scholar yang kata gap ni tidak ada, ada scholar yang kata gap ni ada. Jadi cuba kita tak apa, itu perbalahan biasa dalam dunia scholars ni, biasa. Even Imam Syafi'i dengan Imam Malik sendiri pun tak ada tempat-tempat yang tak sependapat. Baik, dalam kita membaca literature, perkara yang utama ataupun penting juga bagi kita ketengahkan adalah gaps. Gap ini bagaimana kita nak ketengahkan kita punya novelty of our research. Baik, kita benda ni kita maklum, semua maklum. Gap ni begini, begitu begini. Tetapi yang menjadi masalah pada kita sekarang ni adalah bagaimana nak tarik gap tu? Gap tu apa benda? Nah, gap tu berada di mana? Berapa ratus kita kena baca kajian?
berapa banyak, berapa ribu. Kita baca kan, ada supervisor kata baca sampai 300, you akan nampak. Ada yang sampai 1000 artikel, baru nampak. Ada yang baca satu, dah nampak dah. Ada macam-macam. Itu bergantung kepada kemahiran masing-masing. Cuma hari ni saya nak terangkan satu step pada tuan-tuan, bagaimana kita nak identify the gaps dalam literature yang dengan cara yang mudah berdasarkan pada buku-buku kajian. Jadi bila saya merujuk kepada literature dan saya merujuk kepada expert-expert yang ajar saya dan bagaimana literature daripada buku Creswell ada, buku buku Cohen ada cerita bagaimana kita nak spot the gap tu. Jadi saya akan ajar sedikit pada tuan-tuan pada hari ni jika sempat ya. Okey baik. Langkah yang bila kita dapat gap ini, kita akan dapat generate our research question, research objective dan research hypothesis. Dia berpunca daripada gap tadi. Gap tadi kita akan bentuk satu kerangka dan kerangka itu akan bentuk RQ, RO dan RH. Memang nampak agak kompleks kan? Memang kalau kita tengok apa ni daripada buku Creswell yang saya ambil ni, memang bila kita bentuk diagram macam ni, kita nampak diagram susunan dia. Tetapi kita jadi masalah sekarang ni, bagaimana saya nak bentuk kerangka dan bagaimana kita nak kenal pasti gap tu sendiri? Nah, susah kita nak cari gap ni apa benda. Dia kadang-kadang jadi perbahasan yang sangat besar dalam dunia sekolah sekarang ni. Tapi tak apa. Kita sebagai the beginners ni, kita sebagai orang-orang apa ni yang tidak mahir sangat dalam dunia research ni, kita bergantung kepada literature. Itu penting bagi kita. Maksudnya kalau dari segi agama ke pula, kita bergantung pada dalil-dalil yang ada tak? Sebab kita nak berhujah, kita bukan scholars. Jadi kita tengok pada literature yang ada. Baik. Apa dalam kita nak menulis, kita nak memulakan penulisan kita, bagaimana kita nak start? Apa what is the first step that we have to do? Apa yang kita buat? Yang pertama tadi dalam diagram yang saya tunjuk sebelum tadi adalah narrow scope. Bila kita duduk, kita bayangkan kajian kita, contohlah kita nak kaji tentang cikgu stres kat sekolah, contoh stres cikgu ramai kat sekolah kan. Bila kita dapat cikgu, nampak cikgu stres dan sebagainya, okey, cuba kenal pasti masalah apa sebenarnya yang menyebabkan cikgu itu jadi stres. Okey, bila kita dapat key point yang menyebabkan guru stres, sebagai contoh gangguan rakan sekerja. This mean the problem is gangguan rakan sekerja. So, gangguan rakan sekerja itulah our scopes, our studies. Baik, this narrow your scope. Mana cari sekecil mungkin punca ataupun masalah yang berlaku di sebalik stres tadi. Okey, itu langkah yang pertama. Lihat apa isu yang kita nak kaji di sini. Okey, kemudian daripada isu tadi, apa kita cuba fikirkan apa masalah yang timbul di sebalik isu tu tadi. Okey, isu tadi kan dapat masalah stres. Yang menyebabkan stres tadi gangguan kawan sekerja. Jadi kita punya kajian tadi gangguan rakan sekerja tu, kita kena fokus kat situ. Baik. Bila kita dapat gangguan rakan sekerja tadi, kita cuba create satu keyword untuk masalah kita tu tadi. Okey, daripada keyword inilah kita akan namakan dia sebagai scope ataupun kita panggil dependence variable. Dalam kajian kuantitatif kita panggil dependence variable. Ada kalau dalam kajian kualitatif ada sebut scope of the studies, ada yang sebut unit analysis, macam-macam kaedah kan. Maksud kita nak scope kepada narrow kita punya scope tadi. Kita namakan dia, renamekan dia sebagai satu problem tadi, kita jadikan dia sebagai scope ataupun variable kita punya kajian tadi. Baik. Apa yang kita nak ketengahkan hari ini sebenarnya yang diberikan kepada saya adalah kita nak bentuk kerangka conceptual dan kita nak cari dan sangkut paut dia dengan gap tadi, gap dalam literature yang kita baca kan. Bila kita sebut pada framework ni satu kerangka sebenarnya. Kerangka analogi yang saya nak cuba tunjuk kepada tuan-tuan ni, dia lebih kurang macam ni je. Bila kita nak bina satu rumah, okay, let's say lah tukang rumah datang ke rumah kita, dia tanya kita nak buat rumah macam mana. Kita pun bayangkan buat rumah macam ni. Kalau kita sekadar mencerita kepada dia, dia takkan dapat bayang pun apa yang ada dalam kepala kita. Dia takkan dapat bayangkan. Jadi kita perlu bagi satu kerangka kepada dia dalam bentuk macam ni, diagram. Bila dia tengok kerangka ni, tukang buat rumah tadi dia dah faham. Dia dapat faham, oh ini rumah yang dikehendaki oleh tuan rumah ni. Konsep analogi ni sama juga dalam dunia research. Okay, in research area, kita nak buat sesuatu kajian. Kalau sekadar kerja bercerita je, cerita kepada orang macam ni kajian awak, macam ni kajian kita, dan kita bercerita pada orang, orang akan query apa yang sebenarnya you nak kaji.
bagaimana kita nak persembahkan kajian kita ini dalam dunia research, ketengahkan the conceptual framework. Sebagai contoh yang saya tunjuk kat depan tuan-tuan sekarang ni, dipanggil conceptual framework. Okey, bagaimana kita nak hasilkan framework macam ni? Itu masalah dia. Ini persoalan dia. Macam mana nak boleh bentuk macam ni? Bagaimana dia boleh berlaku kan? Kadang-kadang kita bagi the beginners, bagi sesiapa yang mula belajar ataupun mula nak buat research, yang langkah pertama dia cari tajuk, daripada tajuk dia tu dia akan terus tulis diagram, tulis petak-petak macam ni kan. Sedangkan dia tak tahu daripada mana munculnya variable ni, daripada mana muncul ke semua-semua ni, dia pun tak tahu daripada mana. Okey, ini yang kemahiran-kemahiran yang perlu ada dalam researcher sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita menghantar artikel kita kepada ISI ataupun Scopus, kadang-kadang dia reject kan. Reject kepada kita, dia kata tidak ada sumbangan, there is no novelty. Kita pun terfikir, novelty tu apa kan? Apa yang dia nak, kita draw tu rasa cantik dah. Tapi kita tak mampu nak ketengahkan kita punya novelty of our research. Di mana punca dia adalah sebenarnya di sini. Okay, dia dalam kita punya research framework dengan gap of our studies. Baik, macam ni, okay baik. Soalan sekarang, bagaimana kita nak menghasilkan reka bentuk macam ni? Okey, bagi sesiapa yang buat PhD, dia akan dah aware dah. Apa yang ada di depan kita ni sekarang ni adalah research framework ataupun conceptual framework. Macam-macam istilah yang ada kan. Okey, baik. Tak apa. Kita terus. Baik. What is conceptual framework? Apa sebenarnya kerangka konsep ni? Okey, saya ambil daripada dua buah buku ni. Knopfler 2000 dengan Garrison 2000. Kita cuba ringkaskan dalam masa yang agak sedikit ni ada. Kerangka konsep ni, kita ringkaskan dia satu bentuk kerangka, macam kerangka rumah tadi. Kalau rumah tadi, kita nak suruh orang faham tentang rumah yang kita nak buat, kita akan tunjuk kerangka. Dalam research kita, kalau kita nak ketengahkan research kita supaya orang faham, kita tunjuk kerangka tu. Bila kita tunjuk diagram macam ni, dengan spontan kita tahu, oh, kajian dia ni tentang penggunaan teknologi biometrik. Nampak tak? Okay. Oh, kalau kita tengok diagram yang kedua ni, kita dah dapat tahu dah bahawa oh, kajian ini tentang penggunaan internet. Bagaimana orang tahu? Bagi yang researcher, bila dia tengok diagram macam ni, dia tahu dah inilah research framework. Oh, inilah kajian orang ni. Baik. Begitu juga konsep. Jadi kerangka konsep ni adalah satu kerangka yang nak menunjukkan kesan-kesan ataupun hubungan ataupun dipanggil variable-variable yang ada dalam kita punya kajian ataupun pemboleh-pemboleh ubah yang ada yang kita nak gunakan dalam konteks kajian kita. Tak. Tapi bagaimana kerangka konsep ini boleh berlaku? Ini bergantung kepada kemahiran dan kefahaman masing-masing lah. Okey, kalau kita tengok Norfolk, dia kata kerangka konsep ni nak terang secara ringkas bentuk kajian. Kalau kita tengok diagram ni, kita tak payah baca satu thesis, kita dah tahu dah apa kajian orang ni. Tak, kita tak payah tanya orang, just kita tengok kepada diagram yang ada depan kita ni, kita dah tahu dah, oh ini kajian dia. Jadi, kita nak persembahkan satu kajian dalam bentuk diagram macam ni. Ini panggil conceptual framework. Baik, ini maksud dia. Baik, ini beza dia. Cuba kita tengok sedikit lah. Ni saya ambil daripada internet juga ni. Apa kita ada sekarang ni dalam dunia research ni, kadang-kadang kita ada dua perkara, satu theoretical framework dengan satu conceptual framework. Conceptual framework ni yang kita nak bincang hari ni. Theoretical tu insyaAllah lain kali lah kita bincang kan. Baik. Conceptual framework ni, senarrow scope, dia derived from concept specific variable that make it identify the study of itself. Satu diagram ataupun satu kerangka yang ditunjukkan oleh researcher, kita sebagai pengkaji nak gambarkan secara keseluruhan kita punya research tu. Bila orang tengok macam tu kat diagram kat sebelah ni, secara spontan kita dapat tahu, oh ini kajian orang ni, dipanggil customer satisfaction dan customer satisfaction dan sebagainya, kita tahu. Sebab secara spontan bila kita nampak diagram, terus kita akan faham. Okey, itu conceptual framework. Berbeza dengan theoretical framework. Sebab theoretical ni datang ni daripada teori yang dah sedia ada yang menerangkan sesuatu konteks kajian tu. Baik. Okey. Kerangka kita dah nampak tadi. Apa dia bentuk kerangka, apa dia kerangka, yang apa yang perlu ada dalam kerangka. Sekejap lagi saya terangkan bagaimana nak bentukkan kerangka tu. Okey. The second is yang bila kita dah tahu sebelum kita bentuk kerangka kajian tadi,
jangan kita tak jangan draw maknanya terus dapat tajuk terus kita draw je macam tu. Okey, bukan itu cara dia. Dia ada satu kemahiran yang diperlukan oleh researcher adalah kemahiran nak mengenal pasti variable-variable yang ada ataupun faktor-faktor yang ada yang perlu dimasukkan dalam kita punya kerangka. Faktor ini anda tidak akan dapat secara spontan. Kita tak boleh fikir spontan pun. Tak tiba-tiba hari ni saya nak kaji benda ni. Terus kita draw diagram. Dia tak boleh macam tu. Benda ni kita perlu rujuk kepada bacaan kita. Bacaan daripada literature. Dan kita spot di mana faktor-faktor yang mungkin kita boleh jumpa dalam kita punya bahagian bacaan. Baik, apa dia research gap? Nah, research gap ni memang kontroversi sikit kat Malaysia ni. Ada yang kata research gap ni tidak ada, ada yang kata research gap ni ada kan. Itu bukan kerja kita lah sebab kita ni bukan scholars. Just kita dengar pendapat-pendapat orang tu tak ada masalah. Cuma sekarang ni kerja kita adalah buktikan bahawa benda tu ada ataupun buktikan bahawa benda tu tak ada. Itu kerja kita. Nah, cara bagaimana? Kita pergi kepada literature. Apa dia gap sebenarnya? Gap ni, what is research gap sebenarnya? Kalau kita dengar dalam bahasa Melayu, gap ni jurang. Dia panggil jurang ataupun lompang yang dah sedia ada. Contohlah, saya bagi satu analogi pada tuan-tuan untuk kita mudah faham. Kita beli satu handphone yang berjenama Oppo sebagai contoh. Tiba dalam satu hati kita, dalam kita punya, dalam timbul dalam kepala kita, mengapa, apa sebab yang menyebabkan Oppo itu digemari ramai? Dia mengalahkan Apple. Satu ketika kalah Apple dengan Oppo. Sedangkan Apple tu adalah very established punya company yang dihasilkan satu gadget yang sangat baik, tetapi dia boleh kalah dengan Oppo. Oppo boleh menang pembelian dalam pasaran disebabkan Oppo mampu memenuhi gap yang ada daripada Apple tadi. Apple hasilkan telefon, Oppo pun hasilkan telefon. Bagaimana Oppo boleh mengatasi Apple dengan sebab kepandaian Oppo tadi memenuhi gap yang ada dalam Apple. Sebagai contohnya, apa yang ada pada Apple? Apple harga dia RM2,000. Oppo harga RM700. Baik. Handphone Apple, kalau kita nak charging dia, sekarang satu hari baru penuh. Kalau Oppo dalam masa 2 jam boleh penuh. Ini yang diketengahkan oleh Oppo tadi yang tidak ada pada Apple, menyebabkan lakunya pembelian jenama Oppo. Di sana kita dapat lihat bahawa itulah gap yang diisi oleh Oppo menyebabkan Apple tu kalah. Dalam research, macam tu juga kita nak buat. Contoh, kita nak buat kaji tentang stres. Stres ni kalau kita baca dalam literature, beribu dan beratus ribu artikel yang ada menceritakan tentang stres. Adakah tidak boleh kita mengkaji tentang stres? Boleh, tak ada masalah. Cuma sekarang ni, dalam konteks kajian tentang stres tadi, anda kena cari di mana lompang yang ada untuk kita isi. Itu cerita dia. Jadi sekarang ni dalam bacaan-bacaan kita, research apa ni, literature yang kita ada kumpul banyak untuk bacaan kita, setiap research yang kita baca itu anda kena cari apa gap yang ada dalam tu. Ini kemahiran yang tinggi kan. Baik. Apa ni research gap? Okey, dan ni daripada Aalto University, dia terangkan bahawa gap ni sesuatu benda yang which is has not been done before. Ada sesuatu benda yang tidak dibincangkan sebelum ni. Itu mengikut pendapat dia lah. Okay, research gap ni mereka beri kepada tiga bahagian, iaitu gap secara teori, gap secara contextual, gap secara metodologi. Tak apa, yang ni kita bincang sekejap lagi. Saya akan terangkan pada tuan-tuan supaya kita nampak dan kita boleh cari. Baik. Research gap is defined as a topic area which missing or insufficient information limit ability to reach conclusion for the questions. Research gap ni satu benda yang miss, satu benda yang tak, belum sempat ataupun benda yang tak ada, missing, ataupun benda yang tak cukup ataupun maklumat yang tak cukup dalam sesuatu area tu. Contoh, kita nak berkaji tentang stres tadi. Apa yang missing di sebalik stres tadi? Apa yang tidak ada dan apa yang kurang dalam kajian stres tadi? Itu dipanggil gap. Okey, mengikut mereka ni lah. Baik. Okey, kita pergi kat sini. Pada diagram yang saya nak terang kepada tuan-tuan ni. Gap. Gap ni apa sebenarnya? Okey, what is the gap? Ini soalan-soalan yang biasa ditanya kan.
Bahkan dalam Viva pun ditanya kan. Baik, gap itu adalah satu ruang kosong yang ada dalam ruang lingkup kajian kita. Okey, bila ada ruang kosong di tengah ini, ini peluang-peluang kita untuk kita penuhkan dengan kajian kita. Maksudnya kita fulfill the gaps dengan our research. Baik. Itulah dia. Baik. Yang ini saya ambil daripada UPM. Slide daripada Profesor Sidik, tak silap saya lah, tak silap. Saya pun dah lupa dah, saya ambil daripada mana ni. Tapi ini slide daripada UPM. Dia berikan beberapa guides kepada kita bagaimana kita nak memenuhi gap yang ada dalam kita punya kajian. Dia bagikan secara teori, dia bagi secara conceptual dan bagikan secara methodological. Baik, ini antara gaps yang ada. Juga contohlah, kajian sebelum ni mengkaji stres ni disebabkan oleh faktor guru besar sebagai contoh. Bila kita buat bacaan, belum ada kajian yang mengkaji tentang stres ini disebabkan oleh faktor keluarga. So, keluarga itulah sumbangan kita. Maksudnya kita membaca dari segi secara teoretikalnya begitu. Baik. Yang ni nanti saya akan terangkan depan-depan nanti. Just nak bagi sepintas selalu dulu. Baik. Apa yang perkara yang dalam kita nak buat sesuatu kerangka kajian, apa yang perlu kita buat dulu? Sama ada kerangka dulu ke ataupun kita cari gap dulu? Nah, ini persoalan-persoalan yang biasa kan. Apa yang perlu kita buat dulu? Framework or gaps? Nah, ini yang perkara yang menjadi persoalan yang biasa berlaku lah ni. Baik. Which must become first? Conceptual framework or gap analysis? Okay. Yang mana satu yang lebih aula lah, yang lebih utama yang perlu kita buat cerita dulu ataupun kita buat dulu. Okey, jawapan dia yang pertama bagi pendapat saya dan bagi pendapat bacaan saya dan beberapa buku. Yang pertama sekali, kita baca literature. Daripada literature, kita keluarkan gap dia. Keluarkan gap, kita buat satu analisis. Kemudian daripada analisis yang kita buat ini, baru kita akan mampu membentuk framework. Dia jadi gitu konteks dia. Yang pertama tadi kita dapatkan scope dari diagram rajah yang saya tunjuk awal tadi. Daripada scope tadi, kita brief to literature, cari literature sebanyak mungkin yang kita mampu. Daripada literature tadi, find the gaps. Okay, daripada kita dah buat analisis tentang gap tadi. Daripada gap tadi, kita akan bentuk conceptual framework. Ini atur susunan tu dia. Jadi, conceptual framework dia akan keluar hasil daripada analisis yang kita buat, hasil gap yang kita buat tadi. Okay, baik. The answers. Baik. Brief to literature. Okay, baik. Okay, baik. Bila kita dah dapat scope kita punya study tadi dan kita membuat carian-carian dalam literature, anda kita boleh gunakan beberapa kaedah kita boleh gunakan kepada Google Scholar dan sebagainya kan. Yang ini nanti next saya ceritalah common method ataupun kaedah yang kita gunakan untuk buat carian literature ni. Kita boleh gunakan Google Scholars, kita boleh gunakan kaedah Boolean Operator. Banyak workshop yang mengajar benda ni. Kita membuat secara carian secara spesifik menggunakan kaedah Booleans. Ataupun kita boleh gunakan juga kaedah nesting approach, nesting approach yang dibuat oleh University of Tennessee, tak salah saya. Bagaimana kita menggunakan kaedah nesting dalam kita nak spesifikkan kita punya dapatan kajian nanti. Pencarian kita terhadap literature yang kita nak cari tadi. Kita boleh gunakan beberapa kaedah. Nanti ada masa saya akan ajar benda ni. Bagaimana kita nak buat. Baik. Bila kita dah mencari literature ini, bagaimana literature, apakah yang perlu kita buat bila kita dapat literature tadi? Yang pertama sekali, kaedah terbaik dalam kita nak mencari literature ini adalah literature yang kita cari itu mesti berkait dengan masalah kita atau mismin berkaitan dengan kita punya dependence variable. Itu skop kajian, skop utama kajian kita. Okey, kajian kita bila kita buat secara berfokus macam ni, bahan-bahan literature yang kita akan dapat dia akan berfokus kepada skop kajian kita lah, skop kajian. Daripada skop kajian ini baru kita boleh buat bacaan. Sebab tu ada juga saya jumpa dengan sebilangan besar pelajar postgraduate sampai 3 semester membuat bacaan yang salah. Tak. Dia mencari literature tu tak kena dengan dengan dia punya skop kajian.
nak baca baca tak kena, ada juga eh. Okey, rujuk literature yang kita kena yang cari tadi adalah mesti merujuk kepada masalah kajian kita tu. Jangan cari benda lain. Ini dipanggil exclusion yang kita kena buat. Exclusion. Kalau pergi siapa-siapa pernah pergi kelas Dr. Hairul, dia akan ceritalah apa dia exclusion terhadap literature ni. Baik. Kita kena membuat pemilihan. Kalau yang artikel tu tidak berkenaan dengan masalah kita, kita exclude terus. Kita jangan ambil. Ambil hanya yang berkaitan dengan kajian kita sahaja. Baik. Kemudian, daripada langkah kedua yang perlu dibuat setelah kita cari dalam search engine dan sebagainya, lihat literature yang paling banyak ataupun rujukan paling banyak dalam bidang kajian kita. Kalau sedikit kajian dijalankan dalam bidang kajian kita, saya cadangkanlah, ini saya, pendapat saya, jangan tukarlah topik lain sebab dia akan menyebabkan anda ada masalah lain di depan-depan, iaitu dalam bab literature review dan bug finding nanti kita nak berhujah dan sebagainya, tidak ada literature. Jadi susahkan kita kan. Sebelum memulakan kajian, pilih literature yang banyak. Mana literature ataupun kajian-kajian sumber yang banyak. Supaya kita mudah untuk kita baca, membuat bacaan dan membuat rujukan. Baik. Dan yang ketiga, cari literature yang berkaitan dengan kajian anda. Yang tak berkaitan, buang terus. Jangan ambil dulu. Kita fokus pada topik, konteks kajian kita saja. Yang tidak berkaitan kita abaikan. Baik. Bila kita dah dapat literature, kita dah cari, apa yang perlu anda buat, simpan dalam satu folder. Dalam folder kita panggil watch folder kan. Watch folder, jangan letak dalam watch folder kita tu, susun ikut aturan dia. Okey. Kemudian bila dah ada literature, cari, start kita buat homework kita sendiri. Kita cari masa dan kita membuatlah bacaan. Bacaan secara mendalam tentang artikel-artikel yang ada di depan kita. Dalam erti kata lain, carilah gap kajian. Baik, saya ni antara orang gap lovers lah. Pencinta gaps kan. Saya tak kisahlah awak nak kata apa pun. Cuma sebab saya rujuk kepada beberapa buah buku, benda ni memang ada. Baik, find the gaps. Carilah gap sampai jumpa. But, soalan kita sekarang ni, how to find the gap? Itu jadi masalah kan. Bila kita tanya orang-orang yang membaca ni, dia baca berapa banyak, dia baca ni memang banyak, 200-300. Tapi bila kita tanya, jumpa gap tu apa? Macam mana nak cari gap? Ini jadi satu masalah yang besar kan. Tak tahu dan tak tahu bagaimana nak cari gap. Benda ni sama masalah dengan saya dulu. Bila saya mula belajar dulu, bila orang sebut gap, saya pening. Apa benda pula gap dan saya tak tahu macam mana cara nak cari dan sebagainya. Sehingga saya berjumpa dengan benda ni. Baik. Saya jumpa dari artikel ni, menarik juga, 2014 daripada Prof. Bambele. Dia terangkan how to find the research gap. Guide to find the research gap. Dia ada cerita dalam artikel ni, bagaimana kita nak bila kita membuat bacaan, kita nak scroll dan kita nak spot di mana yang kita boleh spot secara direct terus kita dapat gap. Okay, di mana kita nak cari gap secara theoretical, kita nak cari gap secara methodological, kita nak cari gap secara sampel. Okay, yang ini adalah dalam literature. Dan, okay, dalam artikel ni, nanti saya akan share pada tuan-tuan. Baik. Dia cerita macam mana kita nak spot pada gap tu. Okay, di sini. Baik. Okay, ini artikel yang paling baru. Saya jumpa tahun 2017. Taxonomy of Research Gap. Prof. Millers. Dia ceritakan gap ni ada 7. Kalau kita baca dalam slide Prof. Sidik, tak silap saya, ada 3. Yang ni ada 7. Gap ni dia ada evidence gap, knowledge gap, practical knowledge gap, methodology gap, empirical gap, theoretical gap dengan population gaps. Ini antara gap-gap yang ada dalam research, yang dalam literature. Jadi 7 ini, apabila kita membaca literature, 7-7 ini kita kena cari. Maksudnya kita kena find, kita kena lihat apakah gap yang ada dan kita buat analisis untuk kita bentuk kerangka kajian kita. Baik. Okay. Okay, baik. What expert said about this? Sebab sekarang ni dekat negara kita ni memang ada scholar yang berbeza-beza, yang bercanggah pendapat dengan benda ni. Ada setengah scholars yang kata tidak ada gap sebenarnya, dan ada setengah orang kata ada gap yang menyebabkan kita sebagai the beginners ni makin pening. Ada ke tak ada, ada ke tidak ada. Kita nak berbahas dengan scholars ni, siapalah kita kan? Jadi kita ni bukan orang yang berautoriti untuk berbahas dengan benda ni.
Cara kita adalah kita buktikan secara bacaan. Okey, baik. Kita tengok daripada Avison dengan Sandberg, daripada artikel dia. Gap spotting. How? Bagaimana kita nak dapatkan gaps tu? The studies dalam artikel ni, dia ceritakan kepada kita ada beberapa aspek bagaimana kita nak spot the gap daripada literature yang kita baca. Cara yang paling senang di sini. Okay, kita rujuk kepada ni. Saya langkah sedikit. Saya terjumpa dengan satu apa ni guide daripada University of North Central University USA ni. Dia ceritakan di sini how to identify the gaps. Bagaimana kita nak scope kepada gap dalam bacaan kita. Okay, baik. Tengok dekat sini. Where can you locate research gap? Diterangkan satu benda yang sangat spesifik. Bagaimana kita nak spot gap dalam literature yang kita baca. Bila kita baca literature, kita baca satu artikel, kita baca daripada A sampai, daripada awal sampai akhir, daripada abstract sampailah the conclusions, apa yang kita dapat sebenarnya? Kadang-kadang kita tak dapat apa. Dapat, dia bercerita tapi kita tak tahu macam mana kita nak spot the gaps. Baik, daripada universiti ni, dia sebut dekat sini, dia beri suggestion cadangan kepada kita, the beginners ni, how to spot the gaps. Okay, baik. Cara dia adalah di sini. Okay, saya ambil daripada beberapa literature tadi yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan tadi. Dia ada 3-5 tempat. Bila kita membaca literature ni, gap ini dia berada di beberapa tempat yang kita boleh fokus. Yang pertama sekali, dalam future research, dalam kalau artikel-artikel yang berkualiti, kalau kita baca ISI, Scopus, Web of Science, apa kita baca daripada apa Elsevier, daripada Scopus dan sebagainya, dalam research itu, researcher, the current researcher ataupun current literature tu dia akan sebut di belakang sekali tu, the future research. Future research dicadangkan kepada kita, for the next researcher, please explore this. Bermaksud, the current literature tak sempat nak buat benda tu. Jadi dicadangkan kepada kita supaya kita explore benda tu. It means di sana apa? Suatu benda yang lack dalam dia punya knowledge. Knowledge mungkin kita nak kata dalam bahasa kampung kat sini, oh, dia tak sempat buat lah kot. Dia tak sempat buat, dia kata orang lain tolonglah buat. Dari di sini, dalam future research ini bersama dengan pendapat Profesor Bambele dengan Desenayakis 2013. Dia kata, bila ada literature yang suggest this, it means that is the gap here. Ada gap di sana. Bermaksud ini ruang bagi kita untuk kita teroka benda ni. Jadi bila kita membaca literature nanti, cuba kita baca dulu daripada awal sampai akhir sampai habis. Kemudian langkah yang kedua, kita buat sedikit analisis. Kita buat sedikit mapping. Bagi saya panggil mappings, atau kalau UPM tak silap saya dipanggil matrix. Kalau di Universiti Melayu pun ada panggil matrix dan sebagainya, tak kisahlah whatever nama, tak kisah lantak. Cuma kita buat sedikit analisis table. Kita panggil, okey, kita pergi pada tempat yang pertama dalam bacaan kita tu. Ambil di bahagian future research. Future research memang akan ada perkataan itu. Cuba tengok apa yang current literature suggest to us to explore more than apa yang dia telah buat. Ini dipanggil the gap. Gap ini seperti yang dicerita oleh Prof. Desenayakis 2013. Kalau kita baca dalam buku Creswell muka surat 108, tak silap saya, Creswell 2012 yang ada pada saya baca, dan kita baca dalam pada beberapa buah buku lain. Mereka cerita benda ni. Okey, langkah pertama yang paling mudah yang kita nak spot berdasarkan kepada this article, berdasarkan kepada University North Central ni, dia kata go for the future research. Agak-agak universiti ni juga yang ceritakan benda ni. Literature lain tak ada cerita. Baik, kita cuba kita tengok daripada literature lain. Okey, ini saya ambil daripada Desenayakis 2014, buku dia Guide for the Finding the Research Gap. Di sini diceritakan kepada kita how to scope, how to spot the research gap. Benda ni dipersetujui oleh Kelinger dan Lee 2000 dan banyak beberapa artikel lain, Ellis 2008 dan sebagainya. Maksudnya langkah pertama, kita membaca literature, pergi kepada future direction ataupun future research. Di sana dia akan cerangkan apa yang tak sempat dia buat lah, lebih kurang macam tu. Kita nak faham tak? Nak cerita lompang kan, ada sesetengah orang yang tak faham lompang tu apa. Jadi kita panggil apa yang dia terlepas pandang dan tak sempat nak buat, kita buat. That's mean the gaps dan kan. Kemudian the second, ya, bila kita baca artikel tadi, kita pergi kepada future research dulu, cari keyword yang cerita tentang future research.
kalau tak jumpa tu, kita pergi pada part lain di bawah ataupun di belakang, dia buat satu limitation. Apa limit kajian dia? Limitation. Contoh mungkin dalam kajian dia buat dalam skop di Singapore. Kajian kita buat di Penampang ataupun di Perak ataupun di Kedah contoh. Kajian the current literature, kajian dia buat di Kuala Lumpur contoh, faham. Kajian awak nak buat di Baling. So the difference. So it means there is a gap. Gap ini gap apa dia panggil? Okay, gap sini kita rujuk balik kepada artikel ni, artikel Miller. Miller ni dia kata di sini adalah population gaps. Nah, kan? Di sini di bawah sekali tak ada population gaps. This mean perbezaan konteks di antara the current research dengan our research mean ada perbezaan. Itu dipanggil population gaps. Jadi kalau kita baca dalam artikel Miller ni, ni di sini ditunjuk beberapa citation yang menerangkan benda ni kan. Contoh, yang tu kita baca dalam limitation. Dalam limitation tadi, the researcher dia akan ceritakan apa yang kurang dalam konteks kajian dia. Kajian dia buat dalam kalangan populasi yang sedikit. So the next researcher should explore more, tambah apa ni responden, tambah dan sebagainya. Pergi kepada future research, pergi kepada limitation, kita lihat apa limit kajian dia. Kemudian sometime dalam artikel ni akan dibincangkan secara indirectly dalam discussion. Bila kita buat sedikit mapping, kita membaca dan kita buat synthesis, di sana kita akan dapat lihat bahawa dalam literature-literature yang diterangkan tadi itu ada lack dia, ada missing knowledge yang belum dieksplor dalam konteks kajian tersebut. Ini fungsi kita yang explore dan kita yang ketengahkan. Baik, masa dah tak ada ni kan. Baik, discussion, kemudian di implication. Anda pergi kepada bahagian implication dan di akhir, sometimes ada juga bila kita baca dalam ruangan conclusion, the current researcher ni dia akan terangkan di mana kurangnya, apa kurangnya. Okey, daripada sini baru kita akan bentuk synthesis. Synthesis ni macam mana? Okey, contoh lihat kat sini. Okey, ini saya ambil daripada buku Creswell. Tuan-tuan boleh buka buku Creswell yang ada dengan saya 2011 dan yang 2017 tak silap saya. Apa yang Creswell sebut di sini adalah read recommendation for further studies atau for the future research. Dia yang stress kat situ. Okey, baca dekat situ apa yang dicadangkan oleh the current researcher. Di sana baru kita explore. Okey, baik. Baik. Kemudian kita tengok dari artikel ni, how to find the research gap. Okey, ni dah ada tadi. For example, kita tengok kat sini. Kalau tuan-tuan, saya bagi yang tempat yang paling simple sedikit. Baik. Okey, contoh dalam ayat ni. Kita tengok kat sini. Dalam dua perenggan yang terakhir, yang sebelah kiri, dua perenggan perenggan ketiga sebelah kiri itu kalau kita tengok di sana kat situ cuba tengok future research should employ longitudinal studies to establish directionally and confirm causalities. Di sana researcher ni cadangkan kita satu perkara. Ini dia kata buat dalam bentuk employ longitudinal study. Mungkin kajian ini buat secara cross-sectional. So dia cadangkan kepada kita buat kajian longitudinal. Okey, di sana ada sedapat perbezaan yang dicadangkan oleh ini. This gap yang this researcher tak sempat buat. So kita yang explore. Dan ini dipanggil the methodological gap. Tadi ada perbezaan di situ kan. Kemudian tengok dalam perenggan yang terakhir. Finally, the population of this study teaches using e-learning. Yang diterangkan ke sini adalah mungkin dalam kalangan cikgu kajian ni. Kajian kita bukan dalam kalangan cikgu. Mungkin kita buat dalam kalangan industri dan sebagainya. So di mana perbezaan konteks. Yang ini dipanggil contextual gap. Kalau kita tengok daripada 7 tadi, ada bahagian contextual gap. Contextual perbezaan ni macam mana? Okey, beza macam ni. Baik, ini contoh dia kan. Kalau dan yang di bawah sedikit kita tengok. Okey, cuba tengok yang di sini. The next slide. No. Saya tengok kat sini lebih mudah untuk kita faham. Sekejap. Alright.
Limitation and future research. Okay, ini contoh daripada satu artikel lah supaya kita nak spot di mana yang sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa literature yang kita dah baca tadi. Contoh kat sini dalam perenggan yang kedua itu, anda tengok di akhir sedikit. In addition, there was no control of psychotropic segmentation parameter of gender difference, but both disease attended regarding this product category. Dekat sini apa yang kita boleh nampak? The gender difference. So mean the gender difference mungkin memberi kesan kepada konteks kajian yang kita nak buat bila kita tengok daripada konteks literature ni. Di sana kita dah keluarkan satu variable atau faktor baru berdasarkan kepada literature yang kita ada. Okey, daripada faktor yang dicadangkan oleh ini yang memberi satu justifikasi justifikasi bagi kita untuk explore this gap. Dia tak buat, tapi kita kena buat. Bagaimana kita nak buat? Kenapa kita nak buat? Sebab kadang-kadang bila dalam Viva ataupun dalam kita pergi mana-mana seminar dalam Viva ataupun even kalau kita menghantar artikel-artikel kepada artikel apa ni ISI, perkara pertama yang mereka tekankan adalah apa novelty of your research? I mean, apa beza awak dengan artikel orang sekarang ni? Nampak? Awak buat kajian dalam konteks yang sama, tetapi apa beza awak dengan dia? So, what's your novelty? Kalau sama, untuk apa? Kenapa sama? Sama itu macam tidak ada satu sumbangan yang besar pun. So, the difference, kita kena cari sedikit gap, beza di antara kajian kita dengan kajian dia. Bagaimana? So, kita kena explore daripada artikel ni, cari perbezaan dia. Contoh kita tengok daripada gap sendiri di sini kan. Gap secara contextual, gap secara methodological, gap secara population dan sebagainya di sini. Dan di sini pun kita akan dapat beberapa variable-variable baru yang diketengahkan oleh current researcher ni. Baik. Okey, contoh example kat sini. Ni saya ambil daripada beberapa artikel ISI. Okey, baik. Baik. Cuba kita tengok kat sini. Methodological comparative study valid research across cultures, genders and education level could be undertaken using multi-group techniques. Bermaksud dalam konteks kajian yang ada sekarang ini, dia tidak buat kajian ataupun kajian dia tidak merangkumi konteks culture, konteks gender dan level of education. Contohlah kita buat kajian tentang stres tadi kan. Mungkin literature ini dia kaji dalam konteks lain. Dia dalam konteks kajian ini dia tidak buat cultures, genders and education level. Apa yang kita boleh dapat daripada sini? Kita boleh jadikan dia sebagai faktor yang mungkin kita boleh explore. Sebab the current literature ni tak sempat buat, you yang buat. Jadi di sini kita akan keluarkan. Baik. Untuk menyenangkan kita, untuk memudahkan kita dalam erti kata kita nak membuktikan bahawa kajian kita itu ada novelty, apa yang perlu kita buat sebenarnya? Okey, kita buatlah satu benda istilah. Kita buat matrix ataupun synthesis ataupun literature mapping ataupun gap analysis. Ini antara istilah-istilah yang digunakan oleh dalam kalangan researcher lah. Researcher gunakan macam-macam istilah untuk ketengahkan benda ni kan. Contoh macam ni lah. Okay, ini daripada tuan-tuan boleh rujuk Crossfire 2014 muka surat 64. Dia ceritakan bagaimana kita nak buat summarizing. Okay, baik. Apa yang saya sebut tadi, kita buat matrix, kita buat synthesis, kita buat mapping, kita buat gap analysis ini. Ini dah diterangkan oleh Crossfire dalam muka surat 64 buku dia. Kat sini dia kata, kita kena buat summarizing the literatures, assemble the literature review and structuring thematically. Kita buat satu secara mapping ataupun kita thematicskan dia dalam bentuk satu mapping hasil bacaan kita tadi. Okey, bagaimana cara nak buat ni? Okey, ini ada dalam buku Crossfire 2005 cerita dalam muka surat, saya lupa dalam muka surat berapa ni. Tuan-tuan boleh rujuk buku ni, dikata apa literature mapping yang dibuat, yang perlu dibuat. Okey, ini contoh yang saya buat. Contohlah kita buat beberapa diagram macam ni, kita buat satu table macam ni. Artikel satu, kita baca, kita masukkan ke semua ni.
maklumat-maklumat yang perlu dimasukkan di sini. Contoh kita masukkan author, topic, years, finding, method use. Kemudian okey, di sini dia ada dua di akhir ni, secara contextual guide ataupun variable guide. Secara konteks ni kita boleh pecahkan dia secara methodological, secara population dan sebagainya lah kita masukkan di sini. Setiap bacaan yang kita spot tadi, contoh kita dapat satu artikel. Artikel yang kita baca, kita seronok dengan artikel ni. Anda baca daripada awal sampai akhir, habis, kemudian kita terus ke spot. Kita spot di mana yang perlu tadi. Ada lima tempat yang kita spot tadi kan. Future research, discussion, limitations, conclusion and discussion tadi kan. Cuba kita spot kat situ. Kita fokuskan kat situ. Maklumat yang kita perolehi daripada tempat tu, kita masukkan dalam mapping seperti ni. Okey, contoh macam ni. Okey, saya buat macam ni lah, lebih kurang. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Authors, kemudian kita masuk topik, kita buat method yang digunakan, okey, sample yang digunakan, apa theoretical gap di sini. Contoh, use the common factor, environment and norm sahaja dalam konteks kajian dia. But there's no variable lain belum di-explore secara theoretical lagi dalam kajian yang sebelum ni. Jadi ini ruang-ruang kita untuk kita explore. Ini gap yang ada dan ruang ini yang kita nak explore. Contoh kan. Dan di akhir sekali yang kita tengok daripada literature tadi, dia akan cadangkan kepada kita beberapa faktor-faktor lain yang belum sempat mereka kaji yang boleh kita explore dalam konteks kajian kita. Contoh di ujung sekali saya buat tu, school climate and fidelities. Contoh dekat bawah tu, demographics, factors, level of salary dan sebagainya. Jadi tugas kita baca, masukkan maklumat di sini. Baca, masukkan maklumat di sini. Baik. Daripada bacaan ni, okay, ni contoh kita boleh buat secara software juga. Software ni saya yang buat ni, software ni. Boleh kita masukkan maklumat-maklumat bacaan kita tadi. Daripada sini baru, bila kita selesai membuat mapping ataupun matrix macam ni, seperti yang dicadangkan oleh Creswell tadi, dicadangkan oleh Dasanayakis tadi, kita buat mapping, kita buat matrix dan sebagainya. Okey, daripada sinilah kita akan mula membentuk kita punya ini. Kita punya research conceptual framework. Di mana keluar? Kalau kita tengok dekat sini, behaviors ini adalah kita punya scope ataupun masalah. Belief and attitudes ni datangnya daripada mana? Ini datangnya daripada gaps yang kita buat bacaan tadi dan kita buat mapping secara metric tadi. Okey, di sini contoh di sebelah kanan kita ni tadi, contoh ini adalah diagrams untuk conceptual framework yang biasa ada dalam research, artikel, dalam thesis dan sebagainya. Ini yang ada. Jadi inilah persoalan kita, daripada mana timbul ni perkataan-perkataan ni, diagram-diagram awal ni ataupun empat-empat segi yang ada dalam petak-petak yang ada dalam ni timbul daripada mana. Ini keluarnya daripada yang kita buat ini. Ini yang kita buat. Semua petak-petak yang ada dalam diagram tadi, dia akan keluar melalui matrix yang kita buat. Matrix yang kita buat ni lah ia akan menghasilkan research conceptual framework ni tadi. Baik. For further, untuk cara nak draw ni, dia ada kemahiran jugalah, ada beberapa kemahiran bagaimana kita nak draw research framework ni. Nanti so the next time saya akan ceritakan bagaimana diagram ni boleh terjadi dan bagaimana kita nak susun diagram ni dan sebagainya. InsyaAllah kita ada masa nanti kita akan cuba explore more on this. Baik, jadi secara kesimpulan yang saya nak buat, nak ketengahkan kepada tuan-tuan tadi adalah langkah utama perlu dibuat ataupun benda yang utama yang dalam kita nak merangka kita punya kajian ataupun kita nak rangka kita punya framework, tidak ada lain dan tidak ada bukan, kita kena buat benda ni dulu. Dipanggil literature matrix. Gaps tadi tu saya je namakan benda tu supaya senang kita nak faham je. Tak ada pun dalam buku sebenarnya ni. Itu saya je letak tu. Baik. Biasanya orang panggil mapping. Dalam buku Creswell disebut mapping. Dalam buku lain-lain dia kena ada juga matrix dan sebagainya. Itu bergantung kepada anda lah. Jadi kita kena buat benda ni. Buat benda ni dulu. Bacaan. Kita buat matrix. Daripada matrix ni kita terjemahkan dalam bentuk framework. Framework macam ni. Okay. Bila kita dah dapat framework macam ni sebenarnya tuan-tuan,
once you have drawn your framework, then you can write the research objective and research question. And when you finish writing your objective and your research question, it is quite possible that some of your research is half done. Biasanya bila kita dah dapat draw benda ni, draw kerangka ni sebenarnya, kaki kita dah melangkah separuh nak selesaikan thesis kita ataupun kajian kita, sebab thesis kita dia akan bergerak melalui framework. Thesis kita, kajian kita, dia sebenarnya berpunca daripada benda lah ni lah, benda-benda kerangka-kerangka macam ni. Bila kita dah selesai dapat benda ni, bermaksud bagi saya lah, 1/4 ataupun separuh daripada perjalanan kita punya kajian tu sebenarnya almost done. Selagi tak dapat bentuk benda ni, memang agak susah kita nak terus ke depan. Jadi kemahiran anda, kemahiran kita perlu buat adalah buat bacaan, cari literature, buat bacaan, buat matrix, daripada matrix bentuklah kerangka, and then baru buatlah buat benda-benda yang lain selepas tu. Baik, saya rasa setakat ni saya buka soalan-soalan. Kalau siapa-siapa yang ada nak bertanya ataupun saya cuba jawab lah kalau saya mampu jawab. Kalau tak mampu jawab, mungkin profesor-profesor yang ada dalam ni atau scholar-scholar yang ada dalam ni boleh bantu saya. Kalau saya salah pun cuba cuba betulkan saya, insyaAllah. Ada soalan tak? Baiklah, terima kasih kepada Dr. Ramlan. Mungkin kita buka sedikit kepada para pendengar, mungkin ada soalan. Okay, kita menantikan soalan daripada pengunjung-pengunjung yang ada sekiranya. Ada soalan ke? Mungkin ada yang jadi Tuan-tuan Puan, kalau ada soalan boleh masukkan ke dalam aplikasi YouTube dan saya akan pamerkan di situ untuk moderator. Okey, ada soalan? Ustazah boleh bacakan soalan ni katnya. Apa apps yang doktor guna untuk buat matrix table? Oh, ini. Baik, apps ni adalah apps ciptaan saya lah. Sekarang ni dah ada dalam pasaran sebenarnya. Saya panggil dia Table Connector Design ataupun TCD. TCD ni kalau kita gunakan apa ni, software ni agak mudah lah bagi anda nak rangka benda ni sebenarnya. Dia akan generate secara automatik. Ini apa ni, software ciptaan saya sendiri lah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, software ni sampai ke Indonesia sebenarnya. Belah-belah Sumatera memang banyak dah pakai benda ni. Okay. Mungkin ada sesi tentang penggunaan software ni. Saya dah banyak buat sesi lah. Kebanyakan ni UKM dengan OPSI, tak silap saya. Mungkin ada yang dalam ni dah biasa guna benda ni sebenarnya. Apps ni saya rangka dan saya cipta untuk memudahkan anda menulis kita nak structure kita punya penulisan sebenarnya. Kita masukkan maklumat kita dalam kita masuk je maklumat dalam software dia akan atur sepatutnya berada di mana, let's do the software dulu. Jadi kita jari lihat je, tekan je dia akan aturkan untuk kita, insyaAllah. Siapa tadi tanya? Boleh, kalau tuan-tuan nak tengok software ni, boleh masuk dalam website drramlan.com. drramlan.com. Huruf kecil semua sekali. Jadi doktor telah menjawablah soalan Puan Nadia Hayati Omar ya. Di manakah dia nak dapatkan software tersebut? Ya, dapat Nadia? Melalui drramlan.com drramlan.com, sambungnya drramlan.com. Nanti tuan-tuan boleh buka dalam tu. Dan kalau cara penggunaan dia boleh tengok juga dalam YouTube. Ada YouTube, saya upload dalam 2-3 video dalam tu. Tuan-tuan boleh tengoklah macam mana cara dia bergerak bagaimana cara nak mengguna tu adalah saya bagi direction sedikit lah. Baik. Ada soalan lagi? Cik Hairul, ada soalan lagi ke daripada pendengar?
Rasanya setakat itu saja, belum lagi ada soalan. Mungkin boleh buat kesimpulan lah ya, silakan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih ya kita ucapkan kepada Dr. Ramlan bin Mustafa di atas penjelasan yang begitu mantap, padu, padat ya, dan sangat berpengalaman. Jadi dapatlah saya merumuskan bahawa di dalam penulisan yang baik perlu ada kerangka konsep supaya kita tidak terpesong daripada matlamat yang telah ditetapkan. Dan gap analisis pula adalah merupakan lompongan kajian ataupun kita sebut juga sebagai jurang, yang mana setiap pengkaji perlu melihat kepada kajian lepas daripada 5 aspek yang telah diterangkan dengan detailnya oleh pembentang kita pada petang ini, panel iaitu Dr. Ramlan, iaitu yang pertama dari segi kajian yang akan datang, kemudian batasan kajian, kemudian perbincangan, implikasi dan rumusan. Jadi pihak kami daripada jawatan kuasa Prospen mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Ramlan kerana sudi untuk menyampaikan ilmu pada sesi pada petang ini, dan semoga pada masa akan datang kami akan menjemput lagi untuk dengan tajuk-tajuk seterusnya. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.